Delicious. Jreng jreng. Hanya dia yang ada di jantung hati. Ih, apaan sih Mul? Gabut amat lu. Tempat bermanja, tempatnya rindu. Iya nih John, gue gabut banget. Pergi nonton yuk. Nonton-nonton, pala lu yang mau dibayarin. Gue aja makan mie instan, malah ngajakin nonton. Ya kalau mau dibayarin sih, gak apa-apa nontonnya. Idih, enggak ah, bokek gua. Tuh kan, gak mau lu. Hehehe. Mul. Hah, apaan? Serius amat dah. Gue kan bokek, nah lu juga bokek. Iya terus kenapa? Miskin. Ya iyalah John, namanya juga bokek. Aduh, bukan dengerin gua dulu coba. Apaan sih? Gimana kalau kita ngamen aja, setuju nggak? Ah, gue ambil bungkus sisa mie instan dulu, Mul. Buat tempat duitnya. Jono, buruan, John. Tunggu, Mul. Kampret, kampret. Waduh, lumayan nih, Mul. Buat beli mie instan sekardus. Iya bener juga lu John. Lanjut kemana nih kita? Udah, jalan ke sana aja. Mul, sejak kapan ya di sini ada rumah gede? Bagus lagi. Bukannya di sini itu ku... Ah, udahlah John. Jangan mikir yang aneh-aneh. Kita nyanyi aja. Siapa tahu dikasih duit sekoper. Salah lu sekoper, Mul. Ya, lihat aja rumahnya gede banget. Masa iya nggak ada duitnya? Permisi. Hanya dia yang ada, di jantung hati. Tempat bermanja, tempatnya rindu. Ini, Mas. Waduh, John. Gue juga bilang apa. Dikasih duit sekoper beneran. Iya, Mul. Gak sia-sia kita ngamen di sini. Neng, ini beneran duit sekoper. Ya iyalah, Bang. Masa iya bohong? Ini diterima ya. Abang terima ya. Iya, Bang. Wah, kuntilanak. Wah, kuburan. Tengkorak. Kabur, Mul. Aduh, sakit. Kurang ajar Joro sama si Mulki itu. Jadi benjol kepala gue nih. Aduh, sakit.